Pada Selasa 3 Agustus 2021, Satgas Nemengkawi menembak mati seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. KKB yang ditembak mati tersebut bernama Kopenga Enombi alias Tamu Enombi, 28 tahun, yang merupakan pimpinan Lekagak Telenggang. Ia ditembak mati di distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kabit Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengatakan Kopenga Enombi merupakan pimpinan Lekagak Telenggang dan memiliki peran yang cukup penting. Ia berperan dalam memenuhi kebutuhan logistik pergerakan KKB Yambi di bawah pimpinan Lekagak Telenggang. Selain itu, Kopenga Enombi merupakan adik kandung dari Leri Mayu Enombi yang memiliki posisi penting di kelompok Lekagak Telenggang. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 3 Agustus 2021, pelaku yang ditembak mati itu masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus perampasan senjata api. Kamal menjelaskan Satgas Nemengkawi sebenarnya hendak menangkap Kopenga hidup-hidup, tetapi ia melawan saat hendak ditangkap. Kini jenazah Kopenga Enombi berada di RSUD Mulia, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Demikian informasi di Hot Topic kali ini. Saksikan terus Hot Topic di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.